sudah dibela-bela, udah nggak perawan, yang satu masih perawan itu. Harus digini-gini ya. Kita mulai ya. Sekarang dari Sabang sampai Merauke, keluarkan dulu passwordnya. Kita keluarkan dulu passwordnya. Keluarkan dulu passwordnya. Passwordnya awor-awor. 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 Menginjakan kakinya di PRJ. Udah berapa lama Kak PRJ nih? Nggak ada? 2 tahun ya? Wow. Senang banget bisa ada di sini. Seperti yang sahabat Omay lihat ya, itu di belakang banyak sekali pengunjung. Omay nggak mau kalah. Dan buat sahabat Omay yang di luar Jakarta, di luar Jawa nggak bisa kesini, don't worry, be happy. Kalian tonton aja videonya Omay sampai dengan babak penghabisan. Jalanannya lucu-lucu, ini lah tulisannya. Bikin Fanda Nurhan mau pingsan. Jalan-jalan doang, jadian kagak. Gimana, Kak? Kasian ya, Ini ada lagi nih, yo. Kasian banget sih, Rara. Jalan mulu, kapan nembak? Ini biasanya buat cewek-cewek ya? Kenapa sih cewek-cewek ini suka banget ditembak-tembak? Ayo, geng, lagi, geng. Kalau ini tipikal pasrah deh, geng. Jalanin aja, kalau cocok ya jadian. Keren, nggak terlalu banyak nuntut kayaknya. Oke ya teman-teman, sudah dulu ngelawaknya dan lucunya. Sekarang Omay membawa kalian ke salah satu booth yang super sangat megah. Banyak sekali games-gamesnya di dalam. Dari dulu, apa? Ada hadiahnya juga, ada minuman gratisnya juga. Jadi dulu ceritanya Fanda Nurhanin dari kecil suka sekali minum kopi ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sekarang juga digunakan jasanya untuk mempromosikan produknya. Sekarang ini adalah jatahnya Fanda Nurhanin untuk balas budi. Kita mau nge-review boothnya ya. Kak Tony mau? Suka. Ayo let's go geng, kita ke boothnya Kopi Kapal Api. Kamera ini Omay kelihatan gak? Halo. Ya Allah, tambah sore, tambah semakin rame di PRJ. Temenan loh geng, begitu aku ngelihat boothnya Kopi Kapal Api kayak langsung wow gitu. Megah banget. Dan ini centrally located menurut Omay. Kalian mau masuk dari pintu A, B, C, D sampai dengan Z, bisa ada di tengah-tengah gitu loh, Re. Terus kalau Omay lihat-lihat ya, ini boothnya tuh lebih besar dibandingkan dengan booth-booth yang lainnya, lihat ya. Ke dalam ya, lihat-lihat ya. Omay penasaran dengan game-game yang disuguhkan oleh booth Kopi Kapal Api Lego. Wah, kapal api benar-benar niat banget. Boothnya itu asli megah dan mewah gitu loh. Ada lantai bawah dan lantai atasnya juga. Luas dan tempat duduknya banyak. Cocok banget buat neguk kopi kapal api sambil santai bersama teman, sahabat, dan kerabat. Baristanya ganteng-ganteng, Re. Gamesnya itu seru-seru, jadi nggak pingin pulang gitu loh. Omay ngakak-ngakak sendiri sampai noraknya keluar. Hehehe, dapat pengalaman baru juga nih. Bergaya di kamera 360 derajat sambil neguk kopi kapal api. Aduh, ini Omay syutingnya semakin niat. Gak pernah main-main, kita langsung masuk ke dalam ya. Omay mau order kopi favoritku, Re. Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Oh, banyak yang beli yo, geng yo. Oh, 200 kardus, Re. Hai, Kak. Loh, kok mukanya sama? Iya, kembar. Oh, lah kalau punya pacar gimana? Ya, bisa lah, Kak. Bisa? Harus bisa bedain. Oh, dibisa-bisain. Boleh? Bisa diperpas nggak maskernya, lihat? Wow! Tepuk tangan dulu buat barista Kopi Kapal Api. Ganteng-ganteng ya, umur berapa? 18. Kakak umur berapa? 18. Oh, sama ya? Aduh, nggak ngerti, Mas. Kak, aku mau pesen kopi favoritku. Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Kalau panas-panas gini enaknya yang es apa yang panas ya? Yang es, Kak. Ya, mau. Iya. Okay. Siapa yang buatin? Oh. Terima kasih ya. Oh iya, sayang. Oh, manis-manis ya baristanya Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Makanya kalian harus kesini, jangan kalah sama Fanda Nurhan. Oh, girl.
know just what you're doing. I'll go 1,000 miles to show you that I'm right for your love. Hey, keep breaking necks when you passing them by. Make sure they know that you taking love in your vibe. Let's be forever tonight, and I will let you make up your mind. But I can't wait when you coming over. Let me be your chauffeur, baby. I will keep on calling you love till you do the same. Let me take it over, drive it like a chauffeur, like a chauffeur. Can't recall when you came through that door. Yeah. Ini kopi kapal apinya, Kak. Makasih ya. Sehat-sehat ya. Dapat tempat duduk yang nyaman. Kak, saya numpang ya. Aduh, ganteng-ganteng. Maaf ya numpang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mau bilang panas-panas tuh anaknya memang minum kopi kapal api spesial mix gula aren lagi ya. Pokoknya geng, kalau kalian pengin pengalaman, tantangan baru, menikmati kopi hitam dengan campuran 100% gula aren, ini ratunya dan rajanya. Kopi kapal api spesial mix gula aren Star. Yang ada di gelasnya Oma ini adalah kualitas kopi terbaik dari kapal api. Lagi ya teman-teman. Kalian gak cuma boleh minum ini loh. Banyak sekali macam-macamnya kopi yang disuguhkan oleh kapal api. Campuran-campurannya ada yang orange, ada yang soda, ada yang hot juga. Om mau cobain ya. Dah kak. Ini geng, yang Om maksud tadi. Kalian bisa menikmati kopi kapal api dengan campuran soda. Dan yang di sebelahnya ini, tuh. Di bawahnya ada orange-nya gitu loh. Minumnya yang SS kayak Oh My gini ya. Harganya dua-duanya ini 10 ribuan, wes. Murah meriah banget. Last but not least, yang hotnya. Ada juga, Rek, 5 ribuan aja. Kurang apa kalau nggak kurang? Ada. Pas banget videonya tayang hari Jumat. Oh My mau beli 10 kardus kopi kapal api spesial mix gula aren, mau tak bagi-bagikan di sana. Wah, biar tambah seru videonya. Antri, Rek, antri, Rek. Kakak, ya. Saya mau beli kopi kapal api spesial mix gula aren 10 kardus dibayar kontan. Ya, boleh. Iya, terima kasih. Berapa? Tunggu ya. 1.380.000. Oh, kecil. Mana dompetnya? Saya yang mau turis ya, Kak. Ngutang boleh nggak? Nggak boleh. Tinggal KTP aja kalau gitu. Nih, sudah siap. Tak siapin di sini. Oke. Ini kopinya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 rek. Udah siap 100 renteng kopi kapal api spesial mix gula aren. Ibu mau kopi? Monggo. Buat dodol Betawi itu artinya kalian boleh nikah dan bikin anak. Ya bener gak aku ngomong ini? Kalau bisa buat dodol gak boleh nikah ya? Iya gak ya? Ya yang ini Farida Nurhan banget. Lagi viral. Warnanya merah merona kayaknya judes pedes banget. Yang gede-gede ya. Ini kak apa ini? Olahan ikan. Olahan ikan. Otak-otak bukan? Ah, viral kira gini. 20.000 satu. Ini halal? Halal. Oke, saya mau satu dong. Makanan Korea apa makanan apa ini? Korea. Oh, Korea. Pokoknya Omay mencoba untuk menjadi manusia yang cerdas. Aku sudah tanya namanya, katanya olahan ikan 20.000. Here we go, ini geng.
dengan saus-sausnya. Nih cara makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan dulu baksonya, awur-awur. Oh iya. Otak-otak yo. Sik. Anget-anget kuku. Ada rasa ikan. Ada rasa tepung, guys, kayak otak-otak wes emang. Tapi ini sausnya. Kayak pedes-pedes Korea, kayak ada wangi-wangi samyang. Ayo, geng. Kayaknya ini menggunakan tepung tapioka juga deh. Soalnya kayak ngelawan dikit-dikit. Nih. Enak. Ini yang bikin enak sausnya deh. Sausnya enak. Pedes, manis, seger. Bukan pedes dari cabai rawit. Ini pedes dari cabai kering. Manis dari gula. Enak. Masih di stand yang sama, Omay belum pindah haluan. Sini kalian tak bawa ke Korean Pompong. Rp30.000. Aduh, ini kayaknya cemilannya cucuku, Rek. Nah, nih. Kita lihat ini murah apa mahal setelah Omay makan. Ya, ada apa ini? Ayo, itu apa itu? Apa itu? Ini apa? Diapain itu? Oh, ini geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin ngomong jorok tapi takut. Oh iya, ini membeku. Anak-anak. Enak. Nih liatin. Tambah lama dia tambah membeku gitu loh. Ada coklatnya, geng. Yang punya anak-anak bawa ke sini. Lagi ya. Oke, mantap anak. Warna-warni autentik. Anak kecil kalau ke sini pasti bahagia. Nah, sekali lagi ya. Yang jual minta di syuting katanya karena jualannya mantap. Nih aku kasih nih, ayo. Don't worry baby, ininya ganti ya. Kayak orang rokok ya. 5 menit sudah berlalu tapi ini masih loh, geng. Liatin. Masih ngembun. Lagi ya. Keren. Ini Farida Nurhan gak bisa ngabisin ya. Cara makannya harus makan pelan-pelan sambil jalan-jalan. Matanya noleh kanan, noleh kiri. Makanannya gak cuma itu-itu aja ya. Banyak sekali snack-snack Korea yang menurut Omay enak untuk dinikmati. Kamera langsung syuting, action! I'll go 1,000 miles to show you that I'm right for your love. Keep breaking necks when you passing them by. Make sure they know that you taking love in your vibe. Let's be forever tonight. And I will let you make up your mind. But I can't wait. When you coming over, let me be your chauffeur. Baby, I will keep on calling you love till you do the same. Let me take it over. Drive it like a chauffeur, like a chauffeur. Dari depan, dari belakang, dari samping, serba bakso, gede-gede, liatin, Rek. Yang satu sudah dibelah-belah, udah gak perawan, yang satu masih perawan itu. Harus digini-gini ya, uya. Ini bakso gajahnya, harusnya sih dipotong-potong.
biar kalian nontonnya semakin syahdu, nggak main potong-potong. 45.000 sudah dapat dengan sambal. Kalau pingin tambahan sambal, nih harganya 10.000 rupiah. Sekarang kita keluarkan lagi pasosnya, awor-awor. Siram gini, iya. Yeah. Lanjut-lanjut geng, ekstra sausnya geng. Mari cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Sambal cuka. Seger, tapi nggak pedas-pedas banget. Enak. Krenyes-krenyes, tapi nggak ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kopong dalamnya, itu artinya matang 100% kata kakaknya. Lagi ya. Enak, Rek. Rek. Ini lagi ya. Mana? Aduh, tadi makan melulu sampai Oma enggak bisa nge-review, Rek. Sekali lagi ya. Nih. Crispy, crunchy, tapi bukan keras ya teman-teman. Emang ini enaknya makannya dengan sambelnya. Kalau baksonya aja kurang syahdu menurut Oma itu kan. Ini sambelnya enggak pedes kok. Dia itu kayak ada sensasi cuka sama cabe, ada manisnya juga. Jadi enak dicampur dengan baksonya. Dan baksonya ini bukan bakso sapi. Ini bakso ayam yang udah dicampur dengan tepung, dibumbuin, habis itu dimasak di penggorengan. Ini kurang lebih 1 jam, masaknya harus pelan-pelan katanya. Apinya gede, minyaknya banyak, penggorengannya giant alias raksasa. Lagi ya, yang mau cobain ya tuh, bisa untuk 2 porsi loh Re, ini Re. Tak pikir tadinya itu di dalamnya padat merayap gitu loh, ternyata masih banyak kopong-kopongnya ini yang enak. Ganti baju dulu Oma. Ya Allah teman-teman, PRJ rame banget, tambah sore tambah menjadi-jadi. Sahabat Oma yang belum ke PRJ, jangan sampai kalah dengan Oma Fadlan Nurhan. Kalian harus ke sana dan pastikan untuk nyambangin, datengin Boots Kopi Kapal Api yang megah banget, dijamin kalian pasti suka di sana. Ya wes yo geng, stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Oma yang ngeblok-ngeblok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam hanya di channel kesayangan kita bersama Farida. Dah. Kapal aki. Nih yang pingin tahu, Farida Nurhan nggak bisa ngetik jadi 11 sampai dengan sekarang. Nah. Kayak gini nih.